Saudara, berikut ini adalah 3 kuliner yang harus dicobain kalau lagi ada di Kudus. Yang pertama saudara, kalau ke Kudus harus cobain soto Kudus Pak Ramjan. Dagingnya empuk banget, kuahnya juga gurih. Yang gue suka ada kayak bawang putih gorengnya gitu. Yang berikutnya saudara, kalau ke Kudus harus cobain Lentok Tanjung ini. Ini kayak ada lontongnya gitu, terus ini nangka ya? Ya, nangka muda. Nangka muda, tahu, dan kuahnya ini kuah santan, pakai bawang goreng. Dan yang terakhir saudara, kalau ke Kudus harus cobain yang namanya Sate Kerbau. Ini gue juga penasaran nih, belum pernah cobain soalnya. Kita coba. Gimana saudara, bikin lapar kan? Abis ini gue harus kemana lagi ya? Kalau lo ada ide, langsung aja terus komen di bawah ini. Oke, sampai jumpa!